Indonesia bukan sejak terkenal dengan sikap keramahannya, malah negara Indonesia ini adalah salah satu negara yang suka membantu pada negara-negara yang memerlukan. Salah satu negara yang sering dibantu dan diambil perhatian oleh Indonesia adalah negara Palestina, yang mana setiap kali hari ulang tahun Republik Indonesia, masyarakat Palestina sangat mesra dan juga sungguh menghargai apa yang telah dilakukan terhadap mereka. Nah, bersempena dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ya, yang akan diadakan pada esok hari ya. Di sini saya melihat masyarakat Palestina telah menyambut hari ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-78. Di sini mereka melakukan acara lomba sempena memperingati negara Indonesia, yang mana mereka menganggap Indonesia ini adalah seperti adik dan kakak ya. Nah, jadi di sini terdapat satu video dari channel Abang Onim Daily ya, yang mana ini adalah acara lomba yang telah dilakukan oleh masyarakat Palestina saat ini. Nah, mari kita saksikan bagaimana keseruan yang telah dilakukan oleh masyarakat Palestina bersempena dengan sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Saya begitu tertarik ya dengan sikap keramahan orang Indonesia ini, sehingga kan orang Palestina sangat menghargai negara Indonesia. Nah, langsung kita saksikan klip video ini. Tetapi sebelum itu, support juga ya ini channel Bang Onim Daily dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe channelnya. Jadi langsung kita saksikan sama-sama bagaimana acara lomba yang telah dilakukan oleh masyarakat Palestina sempena menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. إن شاء الله نبدأ المسابقة حتى يجهز الإفطار إن شاء الله. بعد المسابقة إن شاء الله سوف نتناول طعام الفطور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, dorang memakai baju ni ya. Masya Allah. Indonesia. Ini Bang Onim. Palestin. Al-an insyaallah sana'mal al-musabaqah istiqbal istiqlal Indonesia fi 17 kaman 4 ayam takriban. Wakil ana bil amda hasan syaf Palestin atau khususan di Gaza ya'rif kaif al الأسلوب في إندونيسيا بل إنكم إن شاء الله استقبال استقلال فلسطين وفلسطين الهرة والأقصى الهرة إن شاء الله لون أحمر مستعيد ولا لا إذا أي هذا مش مستعيد تطلع برا بدنا نغيرها أحسن هذا المسابقة وي anak-anak kecil pun sungguh ceria خصوصا في يوتيوب يوم الفرح ini Palestina ni yang saya tengok, mereka sangat apa ini menghargai ya Indonesia. Begitu juga Indonesia yang sentiasa menyokong ya atas kemerdekaan untuk Palestina ini. Namun sehingga saat ini Palestina masih gantung dia punya status. Tetapi sokongan dan juga bantuan ya yang banyak telah dilakukan oleh Indonesia, sehingga kan masyarakat Palestina sangat terkesan dengan perkara yang telah dilakukan oleh Indonesia pada Palestina ni guys. Oh, kita tengok dulu acara ni. Cantiklah baju ni. Ya, teman-teman, saat ini saya apa masuk dalam karung mungkin nih. Mengadakan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu lomba 17 Agustus. Tentunya ini adalah bukan yang pertama, tetapi kami di sini sengaja mengadakan seperti biasa untuk memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia berkaitan dengan penyambutan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tentunya kami di sini mendoakan semoga Indonesia disambut ya di luar negara di Palestina ini. Setiap tahun saya tengok Bang Onim ni sentiasa membuat acara-acara seumpama ini kan, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Hari itu tahun lepas kalau tidak silap ya,
ataupun 2 tahun lepas, mereka mengibarkan bendera gergasi ya di padang gurun itu, bendera gergasi merah putih berkibar di situ. Nah, ini yang saya tengok kemesraan dan juga sikap orang Indonesia, walau di mana juga ya, mereka punya jati diri dan apa, rasa nasionalisme itu sangat tinggi, guys. Sehingga kan orang Palestina pun rasa teruja ya. Bayangkan diorang belum lagi merdeka, guys, tetapi inilah salah satu cara untuk apa, berkongsi ya dengan masyarakat Palestina ini, guys. Ini Bang Onim ini bagus nih, guys. Dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan saat ini ada dua. Betul, sentiasa memberi dukungan kalau orang Indonesia. Saya tengok macam Indonesia sudah tempatnya, guys. Oh, acara lomba dalam karung. Oh, adik. Saya tengok, guys, dorang memupuk ya nilai-nilai yang yang ada di Indonesia itu terhadap masyarakat Palestina. Macam mana mereka bersatu itu, kekuatan yang apa, Bhaneka Tunggal Ika tu. Jadi mau diserapkan di sini. Tengok saja seumpama ini mereka bergaul bersama-sama ya. Jadi ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama mereka ni. Wah. Oi. Bang Onim ni dia sukarelawan ya. Lama sudah dia di Palestina ni. Tengok dia cakap Palestina pun lancar betul. Terobat sedikit ya rasa tekanan orang Palestina terhadap ya negara mereka tu kan. Oh, dapat hadiah Quran lah. Oh, bola. Koran. Arus. Oi, mereka sana cukup senang ya dengan acara-acara seumpama ini. Oh, dapat hadiah semua. Kenapa terjemahannya? Tidak tersedia lah serikatanya. Ini tarik tali. Aduh, ada lagi anak-anak kecil. Momen. انت روح عند حليب جوا في القدام تعال قدام روح عند حليب جرا عند حليب تعال قدام ابيض بوتي يلا بالقوة وي boleh kah anak-anak kecil ni tiup budaya Indonesia pun dibawa di sini kan guys yalla shit yalla sudin shit ايوه oh ما تصل Oh, tarik. Oh, kalah. Baju putih kalah.
Ini apa? Lomba 17-an di Palestina. Masya Allah. Dorang gembira ya, senang hati dorang anak-anak Palestina ini diperlakukan macam ni. Sana pemerintahnya tidak ada masalah kan buat acara macam ni. Malah memberi sokongan yang padu. Aktiviti-aktiviti seumpama ini. Oh ini bilon dibuat apa nih? Hah? Aduh. Woi. Suka ini anak-anaknya. Oh ini doa-doa rakyat Palestina nih guys terhadap Indonesia. Ini apa lagi nih? Oh. Oh, ini acara gini ya. Hai. Masya Allah, itulah yang saya tengok kedekatan dan juga kemesraan serta inilah Indonesia guys yang saya tengok memang betul-betul prihatin ya terhadap Palestina. Setiap tahun acara-acara memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, masyarakat Palestina ini sangat terkesan ya, dan mereka sangat support walaupun negara mereka belum lagi mencapai kemerdekaan, tetapi dengan adanya Indonesia mereka akan terubat ya duka lara mereka dengan kehadiran ramai sukarelawan datang membantu di Palestina ini. Jadi aktiviti-aktiviti sosial mereka lakukan semata-mata untuk sama-sama berkongsi ya, berbagi rezeki dan juga berbagi kebahagiaan terhadap masyarakat Palestina. Sehingga kan yang untuk Piala Dunia atas keterlibatan ini pasukan dari Israel itu adalah salah satu punca Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Tetapi hikmahnya di sini, ini menunjukkan bahawa penderian Indonesia terhadap memperjuangkan juga kemerdekaan untuk Palestina ini dari dulu sampai sekarang mereka masih mempertahankan. Jadi inilah sikap keramahan dan juga toleransi Indonesia terhadap negara Palestina guys. Jadi semoga Indonesia dimurahkan rezeki ya seluruh rakyatnya, dan juga semoga Indonesia mendapat keberkatan atas apa yang diperlakukan terhadap orang-orang Palestina di situ. Nah, jadi budaya-budaya Indonesia pun di sharing di situ ya, dilakukan di situ acara lomba memperingati hari ulang tahun ini dan memupuk semangat kesatuan itu oleh Bang Onim ini terhadap masyarakat Palestina. Jadi itu saja untuk kali ini. Selamat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ya, esok pada 17 Agustus ya. Semoga Indonesia terus sukses dan juga terus maju ke hadapan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.